Abang pergi kerja dulu ya. Nanti pas pulang, Abang beliin makanan. Dadah. Enak. Lama banget lo 7 bulan di sana. Ngapain aja? Biasa. Bisnis. Ajak-ajak lah teman Goni. Iya enggak, Gak? Iya, betul itu. Iya. Nanti gue kabarin kalau ada. Sip. By the way, si Bisi itu kemana ya? Iya. Gua juga udah lama gak ketemu sama dia. Maksud kalian, si Bisi jago bela diri? Hah? Jago bela diri? Gimana? Iya. Maksudnya gimana? Lah, kalian enggak tahu kalau si Bisi itu jago bela diri? Ah. Tapi enggak mungkin. Dia aja suka pasrah kalau digebukin orang. Iya tuh. Mana mungkin orang jago bela diri kayak gitu? Umurnya dia cuma gak mau lagi ngeluarin ilmu bela dirinya. Kenapa emang? Ya, gara-gara bela diri dia jadi celaka. Terus bisu deh. Lu tau dari mana coba? Gua tau dari kumpulan gibah mak-mak sih di kampung sebelah. Gitu. Gua masih penasaran. Cerita lu itu benar apa enggak kah? Emangnya kenapa lu penasaran? Kan lu tahu, gua paling gak bisa, Gar, dengar orang jago bela diri. Pasti jiwa penantang gua itu keluar, Gar. Oh, jadi ceritanya mau lu tantangin nih? Ya, iya dong, jelas. Ya udah, tantangin sono. Gua mau pulang, lapar, makan. Gua mau pulang juga. Hoi, hoi. Duduk. Nah, ngapain mau pulang? Si Bisu. Mau kemana lu? Hah? Ini kan temennya orang yang ngebukin aku waktu itu. Pasti mau cari masalah. Woi, lu denger gak apa yang gue bilang? Hah? Ayo serang gua. Woi, serang nih. Kalau lu gak mau nyerang gua yang bakal nyerang lu. Ayo. Abang ikut nyiksain dia juga. Bukan urusan lu, sekarang lu pulang. Tapi bang, gua bilang pulang ya pulang. Iya. Adek lu kandung. Dadah. Yuk. Kamu enggak apa-apa? Kamu pulang di mana emangnya? Oh, kamu pulang di sana. Mau aku antar pulang enggak? Kamu bisa pulang sendiri. Ya udah, hati-hati ya. Hey.
Hey, Gar, ada cerita seru. Apa? Ceritain dong. Tadi kita habis nyiksa si Bisu. Terus gimana? Gua sering bertarung dengan orang-orang kuat. So, gua tahu auranya itu gimana. Dan juga biasanya orang awam kalau digebukin parah itu langsung pingsan. Tapi si Bisu itu enggak. Iya juga ya. Terus gimana sekarang? Gimana pun caranya, gua harus buat dia ngeluarin kemampuan bela dirinya. Tapi gimana, Nang? Gimana ya? Ah, gue ada ide. Ide lu bagus sih. Tapi kan dia... Udah. Yuk. Mending lu ikut aja. Oke. Yuk. Oh!
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.